di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Kocok 50 gram margarin, 100 gram mentega dingin, dan 100 gram gula tepung selama 3 menit. Masukkan 50 gram madu dan 1 butir telur. Kocok rata. Tambahkan 25 ml susu cair, lalu kocok kembali. Tambahkan 4 sendok teh jahe, 30 gram havermut yang sudah di blender halus, dan 400 gram tepung sagu yang sudah disangrai menjadi 350 gram. Aduk rata. Masukkan 50 gram cornflakes yang sudah dihancurkan, lalu aduk menyebar. Sendokkan di atas loyang yang sudah dioles margarin, oven dengan api bawah suhu 140 derajat Celcius selama 35 menit sampai matang. Sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya.